terdengar suara ledakan kencang. Korban ada 2 orang, luka bakar sekitar 60%. Pada saat titik api itu adanya di mana, Mbak? Adanya di warkopnya itu, di kayaknya ada kebocoran gas, terus dia nyalain api atau gimana, kronologisnya belum tahu, cuman ada apinya gitu, ada percikan apinya. Ini kan Mbak berjarak mungkin hanya 10 meter, iya, itu terdengar juga ledakan? Terdengar, jadi pas saya, pas ada kejadian itu langsung biar gitu, pintu saya juga sampai kebuka gitu, Mas. Pintu rumah. Pintu rumah.